Ini adalah adaptor Realme SuperDart Charging. Jadi, adaptor ini adalah adaptor original bawaan dari Realme 7 Pro. Secara fisik memang terbilang besar dan lumayan berat. Tapi, adaptor ini kemampuannya luar biasa karena punya kekuatan sampai 65 watt. Kalian bisa bayangkan seberapa cepat pengisiannya. Rata-rata pengisian cepat di Indonesia saat ini masih di antara 18 watt, 20 watt, atau sampai 33 watt aja. Dengan watt segitu aja kita sudah merasa cepat pengisiannya. Oke, kita buktikan aja apa benar secepat itu teknologi SuperDart Charging. Ini kondisi baterai Realme 7 Pro tersisa 18%. Kita hitung waktunya seberapa lama pengisiannya kalau sampai full 100%. Kita stop dulu. Ini sudah 21 menit. Ternyata sudah terisi 77%. Berarti 21 menit terisi sekitar 59%, hampir 60% karena tadi kondisi awal di 18%. Sekarang kondisi sudah terisi penuh di 100%. Mari kita cek waktunya. Dan untuk mengisi penuh baterai Realme 7 Pro dengan menggunakan SuperDart Charging dari 18% ke 100% hanya perlu waktu sekitar 35 menit aja. Dan HP-nya nggak panas sama sekali di suhu ruangan tanpa AC. Dan silakan kalian simpulkan sendiri gimana teknologi SuperDart Charging ini. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat.